Penjara merupakan tempat tahanan merenung dan menerima hukuman atas perbuatannya. Kurungan seharusnya menjadi tempat aman bagi tahanan yang sudah diadili dan dinyatakan bersalah atas sejumlah kasus. Namun, apa jadinya jika tahanan justru tewas karena dianiaya polisi? Hal inilah yang menimpa tahanan inisial DK. Dianiaya polisi hingga tewas mengenaskan dan masih menyimpan banyak misteri. Pengakuan sang istri, Muimah, ia tidak tahu menahu jika suaminya ternyata ditahan polisi hingga tersebar kabar bahwa pasangan hidupnya itu ditemukan tidak bernyawa lagi. Tragisnya, bukannya berada di balik jeruji besi, DK malah ditemukan tewas di tepi jurang wilayah Bandung Barat, Jawa Barat. Muimah mengaku tak menyangka jika suaminya harus meninggal secara tragis dan tak wajar. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!